Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni kita nak buat kertas 2 pelis. Soalan nombor 1, rajah 1 menunjukkan segitiga ABC diberi AB tambah BC sama dengan 32 cm. Cari nilai bagi M dan N. Okey, cari ya. Jadi dia dah beritahu pertamanya maklumat AB tambah BC sama dengan 32. Jadi AB tambah BC bermaksud N tambah 9 tambah M sama dengan 32. Jadi kita boleh ringkaskan N tambah M sama dengan 32 tolak 9 iaitu 23. Okey, jadi kita ada dua aljibra sekarang ni. Bagaimana kita nak dapatkan nilai-nilai M dan N itu kalau kita tak ada persamaan lain? Okey, iaitu persamaan itu boleh didapati dengan menggunakan konsep ratio tapak dengan tapak, tinggi dengan tinggi. Okey, jadi yang segitiga tu adalah segitiga yang ni. Ini satu segitiga yang kecil, yang ini pula satu segitiga yang besar. Dia ada nisbah dia. Okey, jadi kamu boleh tulis tapak yang kecil per tapak yang besar sama dengan tinggi segitiga kecil per tinggi segitiga besar. Okey. Tetapi kalau kamu nak kata tapak per tinggi, okey, untuk segitiga kecil sama dengan tapak per tinggi segitiga besar pun boleh juga. Sebab apa? Kita tengok. Jadi kita cross multiply ni nanti 5 darab dengan M tambah 9 sama dengan M darab N. Sini 5M tambah 45 sama dengan MN. Yang ini pun sama juga bila kita cross multiply. Yang bawah ni sama je, nampak tak? Ni pergi sini, ni pergi sini, tetapi jadi macam ni juga. Okay? Jadi itulah persamaan kedua yang kita cari. Jadi daripada situ kita nampaknya sebab ni tak linear ni. Ni persamaan bukan linear sebab ada MN. Jadi kita kena ambil yang ini, masukkan dalam ini. Tak sesuai menggunakan penghapusan. tapi nak hapuskan pun boleh jugalah. Okay? Tapi kalau tengok, saya lebih suka menggunakan penggantian. Jadi dalam kes ni ada M dua kali, N sekali je. Jadi cikgu jadikan N sebagai subjek. N sama dengan 23 tolak M. Kenapa jadikan N sebagai subjek? Dekat sini ada satu je N. Sekali ganti je. Tapi kalau kamu jadikan M sebagai subjek, kamu kena ganti kat sini, ganti kat sini. Okey? Jadi kita habiskan. Kita kata 5M tambah 45 sama dengan M darab N. N ialah 23 tolak M. Jadi yang ini sebenarnya cikgu kata lebih kepada kuadratik ni, sama kuadratik. Jadi kita dapat 5M tambah 45 sama dengan 23M tolak M kuasa 2. Jadi persamaan kuadratik ni kita selesaikan, dia jadikan dalam bentuk am, iaitu M kuasa 2, cikgu pindah ni ke sini, tambah 5M tolak 23M tambah 45 sama dengan 0. Kita permudahkan M kuasa 2 ni 5 tolak 23 ni kena dapat tolak 18 tambah 45 sama dengan 0. Jadi kita faktorkan dan 3. M sama dengan 15. M sama dengan 3. Jadi dari situ kamu kata M tolak 15. M tolak 3. Okay. Itu nilai N. Nilai N pula kita masukkan sajalah. Masukkan saja nilai dekat sini. Jadi nilai N adalah 23 tolak 15 sama dengan 8. N yang kedua, jika M adalah 3, N adalah 23 tolak 3, iaitu 20. Jadi kita kata jika M sama dengan 15, N sama dengan 8. Jika M sama dengan 3, N sama dengan
50.